Earth's sun is younger and brighter than Krypton. They will join you in the sun, Cal. Assalamualaikum semua. Okey, untuk video kali ini saya akan kongsikan dengan anda cara-cara untuk membuat efek terbang dengan hanya menggunakan gambar sahaja. Alright. Okey, untuk first step kita ambil gambar seperti nak terbang. Okey, untuk crop background kita pergi ke website remove.bg. Website ini dia akan bantu kita untuk removekan background dalam masa 5 saat. Memang sekejap, tak perlu nak ambil masa nak crop, nak teliti, nak fokus. So korang pergi ignore, then korang pergi ke upload image. Korang pergi ke photo library dan pilih gambar yang terbang tadi. Kita upload. Okay, sekarang preparing untuk upload. Okay. Okey, gambar sudah di crop dengan cantik. Jadi korang perlu download dan save di galeri handphone anda. Alright. Okey, untuk app SkyMaster, saya akan jadikan awan sebagai background dan gambar yang telah di crop tadi sebagai animasi seolah-olah ia terbang di udara. Okey, pergi ke media dan pilih gambar awan. Ini adalah contoh gambar awan. Kita pergi tekan dan slide ke kanan untuk memanjangkan video. Okey, sekarang pergi ke layer, kita pilih media, pilih gambar yang telah di crop. Okey, kita pilih. Okey, sekarang ni ada button A, B, C, D. Okey. Untuk A tu ialah untuk rotate, B bila korang tolak ke depan, ke atas dia akan mengecil dan tarik ke bawah dia akan membesar. Okay, korang boleh praktis lah. So C dan D adalah gambar awan, C gambar awan dan D adalah gambar yang di crop. Di belah kiri adalah kunci animasi, korang akan nampak ada bentuk kunci di belah kiri. Okey, kunci ni masih okey. Kunci tu adalah berfungsi untuk menggerakkan gambar tu untuk terbang. Jadi untuk menggerakkan gambar itu, korang perlu tekan gambar awan, selectkan ke kanan dan naikkan gambar D tu ke atas. Ok, konsep macam ni. Gambar awan tu korang slide ke kanan, gambar budak tu korang naikkan ke atas, ikut step yang sama. Ok, korang slide gambar awan ke kanan, gambar budak tu dah, bila dah slide tu korang naikkan dia ke atas. Okey, untuk B tu korang kecilkan lah. So semakin ke atas semakin kecil. Macam tu. Okey, ni adalah contoh lah. Korang boleh praktis di rumah. Maybe take time sikit lah nak buat benda ni. Okey, sekarang kita try daripada atas. Kita pilih gambar tadi, cara yang sama. Kita mula daripada atas. Okey, kita rotate gambar tadi, kita kecilkan dia, kita rotatekan dia. Rotatekan dia, kecilkan dan naikkan ke atas. Cara yang sama. Okey. Korang selectkan gambar awan ke kanan.
Okey, kau tekan kunci dulu baru slide gambar awan ke kanan. Okey, naikkan. Okey, turunkan gambar budak tu ke bawah. Select gambar awan ke kanan, turunkan gambar ke bawah dan besarkan sedikit demi sedikit. Okey, slidekan gambar awan dan turunkan gambar budak tu ke bawah. So makin lama makin besar bila sampai ke bawah. Okey, kita play. Memang nampak macam bergerak kan? Benda ni agak take time sikit lah, so korang boleh practice di rumah. So just try and error, keep practice, then bila dah siap kau boleh save video ni. Dan lastly, jangan lupa subscribe Syuk Muhammad untuk mengetahui info-info mengenai Kai Master untuk video akan datang. Terima kasih.